Tetapi kemudian idea itu timbul. Lepas idea itu timbul kerana ada di kalangan geng-geng ustaz ni, geng-geng ulama ni, so-called ulama, yang tidak puas hati kerana lantikan-lantikan jawatan tertinggi semuanya bukan ulama. Semua bukan ulama, tuan-tuan. Even menteri besar Kelantan itu pun bukan ulama. Dia, kalau tak silap saya lah, belajar pun tak habis. Betulkan kalau saya silap lah. Ialah dia ustaz, dia belajar agama dan dia belajar tak habis. Itu bukan sebab dia tak pandai, tak. Sebab dia masuk politik. So, dia terpaksa melupakan degree dia tu. Kalau kita tengok Terengganu, menteri besarnya profesional. Dia bukan ustaz. Perlis, cikgu. Sanusi, bukan ustaz, bukan ulama. So, akhirnya mereka memikirkan kita memperjuangkan kepemimpinan ulama, tapi pemimpin kita seorang pun bukan ulama. Jadi apa beza kita dengan Anwar Ibrahim? Apa beza kita dengan Selangor? Apa beza kita dengan Negeri Sembilan? Apa beza kita? Kita kata kita kepemimpinan ulama, tapi semua pemimpin yang memegang jawatan tertinggi di negeri kita bukan ulama. Itu hujahan yang mereka bawa sekarang ini. Oh, jadi maksudnya apa? Kenapa pula nak jadi golongan asatizah ini, golongan ustaz-ustaz ulama ini, merasakan bahawa mereka telah dipinggirkan oleh golongan profesional. And mereka kena make, kena jadi relevant kembali. Dia kena kembalikan, contohnya kalau kita tengok dahulu Ustaz Haji Hadi Awang pernah jadi menteri besar Puan kita Terengganu. Tuan Guru Nik Aziz, menteri besar Kelantan. Ustaz Azizan, menteri besar Kedah. Ini semua ulama-ulama, baru betul. Sekarang ini mana ulama'nya? PAS sudah jauh terpesong. Maka kita kena bersama dengan kerajaan, golongan ulama' ini kena ambil balik kuasa, jadi someone di peringkat federal, dan kita kena ambil balik kuasa kita ni. Tetapi golongan profesional ni nampak? Dulu ingat tak tuan-tuan, banyak golongan profesional tertendang, tertubuhnya amanah sebab ni lah. Sekarang dah berulang balik. Golongan profesional ni nampak, alamak, geng ulama' sudah pergilah. Kita kena pergi dahulu. Kita kena. Kalau saya bagi 2-3 peristiwa ni, tuan-tuan akan nampak apa yang saya masukkan. Saya malah nak sebut je. Kalau saya sebut 2-3 peristiwa ni, tuan-tuan akan, oh betul lah Is. Ha-ha-lah. You will see. You'll be able to see apa yang saya maksudkan. Apa yang saya nak maksudkan. Tetapi poinnya, ada satu seorang pemimpin PAS ni lah, perempuan, dia buat satu hantaran. Dia kata sekarang ini ramai rakyat mati kelaparan, tuan-tuan. Ramai rakyat di Malaysia ini mati kelaparan, mati kelaparan kerana terseksa hidupnya di dalam negara kita ini. Mati kelaparan, tuan-tuan. Rafizi balas, dia kata, kalau Dewan Ketua Penerangan Dewan Muzmat PAS Melaka Hawa Yaakob ni ada nama orang yang mati kelaparan kerana tak cukup makan di dalam negara kita, Rafizi kata tolong panjangkan. Bukan kita nak marah dia, kalau betul ada tolong panjangkan. Mungkin kita terlepas pandang, tetapi jangan cakap ada tetapi tak berani nak bagi nama. Senaraikan, bagi. Kerana pada zaman mereka memerintah 33 bulan, ada yang mati kelaparan, tuan-tuan. Mungkin di kalangan yang menonton saya ni pun ada pada masa itu kelaparan. Bercatu makanan. Angkat bendera putih. Sewaktu dia memerintah. Kemudian, bila dia bercakap mati kelaparan, tak cukup makan dan sebagainya, adalah satu page troll. Ambil gambar dia, memperagakan beg LV, tuan-tuan. Pemimpin PAS pertahan ada beg LV lepas dakwa rakyat mati kelaparan. Oh, ni beg LV ni. Mahal beg ni, tuan-tuan eh. Saya, wallet saya pun saya beli daripada China. Harga RM100, tuan-tuan. Wallet saya mahal lah tu. Bagi saya RM100 tu dah mahal lah. Kan? Seorang pemimpin PAS mempertahankan dirinya yang memiliki beg tangan merah mewah Louis Vuitton ataupun LV setelah dikecam kerana mendakwa ada rakyat Malaysia mati kelaparan ekoran kurangnya bekalan beras tempatan di bawah kerajaan Madani.
Ketua Penerangan Dewan Musnah PAS berkata demikian selepas laman parodi harakat Delhi memuat gambarnya membawa beg LV dan berkata dia sanggup menjualnya demi membantu rakyat yang kesusahan. Dalam ucapan di X, dia Hawa berkata sampai bila penyokong kerajaan ingin menjawab semua isu dibagikan dengan merujuk beg tangan itu. Kenaikan harga diesel LV, rakyat mati kelaparan LV, kekurangan masa-matan LV, Black Rock LV, After Party LV, Beer Tiger LV, tolong cari ID lain sekurangnya bila lawan anda berbalun, berbaloi siapnya. Dia juga membayangkan beg tangan itu lebih murah berbanding helikopter dan kereta Bentley. Oh, sebab baru-baru ni. Okay, saya nak ceritalah. Dato' Sri Anwar Ibrahim pergi ke Sarawak. Dia naik kereta Bentley. Kemudian, pembangkang-pembangkang ni pun kata, tengok! Anwar Ibrahim kata miskin. Kata berjiwa rakyat naik kereta Bentley. Tuan-tuan, ni saya nak cerita. Kalau kamu negeri miskin, tak payah sembang pasal Bentley, tuan-tuan. Sebab kereta Bentley itu negeri Sarawak punya. Itu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim punya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada kereta Bentley. Dia ada Jaguar yang itu pun orang bagi. Bentley itu Sarawak punya. Negeri Sarawak punya. Ada beberapa biji dah. Mendiang almarhum Allahyarham Taib Mahmud dulu Rolls-Royce, tuan-tuan. Jangan buat main. Sebab apa? Negeri Sarawak ni negeri kaya. Negeri kamu miskin tak payah sembang Bentley. Jadi tak payah sembang nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim naik Bentley. Itu Sarawak punya. Kenapa kami boleh bagi? Sebab kami negeri kaya. Tak payah sembang. Bajet kami 10 bilion, tuan-tuan. Bajet kamu 1 bilion pun orang Sarawak kata merinsak nak merik dengan rakyat tahun pun. Jadi jangan jelas kalau kami ada Bentley beberapa biji, Rolls-Royce beberapa biji. Sebab negeri kami kaya. Tetapi kamu kaitkan Bentley itu dengan Anwar Ibrahim. Apa kena mengena? Tetapi LV itu kamu yang punya. Kan? Tak, tuan-tuan, simple je. Kamu nak kaitkan dengan rakyat apa? Sebab tak ada beras tempatan. Apa kebangang pemimpin macam ni? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. By the end of this year, ni bulan apa? Bulan 8, 9, 10, 11, 12, 2 bulan, 3 bulan lagi, kita akan flooded dengan beras import. Percayalah, tahun depan, tak ada siapa lagi akan bercerita pasal beras tempatan dah. Kekurangan dekat pasaran. Saya kata, bila beras import mahal, industri-industri, kilang-kilang, restoran-restoran semua beli beras tempatan. Of course beras tempatan berkurangan. Bukan beras tempatan tu tak cukup. Beras tempatan tu pada dasarnya cukup. Cuma sebab beras import mahal, maka mereka beralih ke beras tempatan. Itu je. Dan solusinya adalah India sekarang ni dah buka balik market. India akan buka balik market ekspor mereka. Lepas ini flooded kita punya beras import dengan di dalam negara kita, kita akan kembali beras tempatan tu pun orang tak pandang, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak cerita, kalau ada beras import, orang tak pandang beras tempatan. Percayalah, lepas ni orang apa petani-petani akan mengeluh sebab beras mereka tak terjual kerana orang nak beralih ke beras import. This is what happened before pun. Tapi tak adalah mati kelaparan sebab tak ada beras tempatan. Kalau ada, tolong bagi senarai pada kita. Apa? Kalau dia orang tak makan nasi, dia orang makan... Dah lah, tuan-tuan. Itulah dia. Itulah dia. Anwar DAP Punca PAS enggan sertai kerajaan. Ketika muncul kabar mengatakan PAS ada membincangkan cadangan menyertai kerajaan perpaduan, pemimpin tertinggi parti itu dipetik lidah rasmi sebagai sedang memilih langkah sebaliknya. Menurut Mursyidul Am, parti itu tidak akan memenuhi ajakan untuk menyertai kerajaan seperti didakwa. Alasan Hashim kerana dalam kerajaan sekarang ada Anwar Ibrahim dan ada DAP, iaitu pernah menjadi rakan kerjasama PAS sebelum ini. PAS tidak akan memenuhi ajakan pihak tertentu termasuk daripada UMNO untuk bersama dan bercampur dalam kesepakatan politik yang adanya DAP, katanya. Sebelum ini, media melaporkan Hashim Tuan berkata PAS sedang mengkaji kesan baik buruk. Baik. Pertama, Mursyidul Am tidak ada kuasa menentukan gabungan atau tidak bergabung. Itu akan ditentukan oleh Majlis Presiden. Okay? Itu yang pertama. Mereka boleh mengemukakan cadangan, mereka boleh mengemukakan pandangan, Majlis Syura Ulama boleh mengemukakan pandangan dan cadangan. Tetapi akhirnya yang menentukan adalah Majlis Presiden. Banyak kes, ulama mengatakan X, Presiden kata Y. Banyak kes. Antaranya pelantikan salah seorang menteri besar. Saya tak nak sebut yang manalah. Tetapi itu pun ada yang bercanggah dengan keputusan daripada Majlis Syura Ulama. So itu bukan, dia boleh kata sebaliknya, dia boleh kata itu dan ini. Pertama. Kedua,
benar ke terdapat pelawaan daripada kerajaan Madani? Itu dia soalan dia. Benar ke dakwaan terdapat apa orang kata pelawaan daripada kerajaan Madani? Sebenarnya jawapan mudahnya tidak ada. Saya kata daripada tahun lepas rundingan itu memang ada. Pertemuan itu bukan rundingan sebenarnya, asalnya pertemuan perbincangan. Tetapi untuk mengatakan kerajaan Madani menjemput mereka pada lewat later stage, tak ada. Tetapi kemudian idea itu timbul. Lepas idea itu timbul kerana ada di kalangan geng-geng ustaz ni, geng-geng ulama ni, so-called ulama, yang tidak puas hati kerana lantikan-lantikan jawatan tertinggi semuanya bukan ulama. Semua bukan ulama, tuan-tuan. Even menteri besar Kelantan itu pun bukan ulama. Dia, kalau tak silap saya lah, belajar pun tak habis. Betulkan kalau saya silap lah. Ialah dia ustaz, dia belajar agama dan dia belajar tak habis. Itu bukan sebab dia tak pandai, tak. Sebab dia masuk politik. So, dia terpaksa melupakan degree dia tu. Kalau kita tengok Terengganu, menteri besarnya profesional. Dia bukan ustaz. Perlis, cikgu. Sanusi, bukan ustaz, bukan ulama. So, akhirnya mereka memikirkan kita memperjuangkan kepemimpinan ulama, tapi pemimpin kita seorang pun bukan ulama. Jadi apa beza kita dengan Anwar Ibrahim? Apa beza kita dengan Selangor? Apa beza kita dengan Negeri Sembilan? Apa beza kita? Kita kata kita kepemimpinan ulama, tapi semua pemimpin yang memegang jawatan tertinggi di negeri kita bukan ulama. Itu hujahan yang mereka bawa sekarang ini. Oh, jadi maksudnya apa? Kenapa pula nak jadi golongan asatizah ini, golongan ustaz-ustaz ulama ini, merasakan bahawa mereka telah dipinggirkan oleh golongan profesional. And mereka kena jadi relevant kembali. Dia kena kembalikan, contohnya kalau kita tengok dahulu Ustaz Haji Hadi Awang pernah jadi menteri besar Puan kita Terengganu. Tuan Guru Nik Aziz, menteri besar Kelantan. Ustaz Azizan, menteri besar Kedah. Ini semua ulama-ulama, baru betul. Sekarang ini mana ulama-nya? PAS sudah jauh terpesong. Maka kita kena bersama dengan kerajaan, golongan ulama ini kena ambil balik kuasa, jadi someone di peringkat federal, dan kita kena ambil balik kuasa kita ni. Tetapi golongan profesional ni nampak, dulu ingat tak tuan-tuan, banyak golongan profesional tertendang, tertubuhnya amanah sebab ni lah. Skandal berulang balik. Golongan profesional ni nampak, alamak, geng ulama sudah pergilah. Kita kena pergi dahulu. Kita kena. Kalau saya bagi 2-3 peristiwa ni, tuan-tuan akan nampak apa yang saya masukkan. Saya malah nak sebut je. Kalau saya sebut 2-3 peristiwa ni, tuan-tuan akan, oh betul lah Is. Haa lah. You will see. You will be able to see apa yang saya maksudkan. Apa yang saya nak maksudkan. Tetapi poinnya, kita tak ada pun nak jemput dia, tuan-tuan. Kita tak ada nak jemput dia. Dia yang nak datang kepada kita. Dia yang nak datang kepada kita. Nah, Bersatu tak tahu cerita ni. Tolong jangan beritahu Bersatu lah. Nanti Bersatu kecil hati. Okay? Alright. Okay, itu saja daripada saya. Ini second part lah. Okay, saya harap tuan-tuan terus share, terus like, terus subscribe. Dan terus bersama dengan kita insyaAllah. Selamat malam. Selamat istirahat, yang penting lawan, tetap lawan. Ceritanya esok saya sambung. Ngantuk.